lucu banget topinya, orangnya enggak. Kalau udah lihat barang-barang gemes kayak gini tuh lupa sama usia gitu. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Iva. Di video kali ini aku bikin Lazada haul. Jadi di sini aku beli barang-barang lucu dan unik-unik dan murah pastinya di Lazada. Dan aku tuh penasaran banget seperti apa gitu loh untuk barang-barang ini, apakah sesuai dengan gambarnya atau seperti apa. Jadi barangnya itu barusan aja hari ini datang dan langsung aku excited banget pengen buka gitu ya. Jadi udah aku buka duluan dan aku gemes banget sama barang-barangnya ini. Dan aku langsung bahas aja di video ini seperti apa barang yang aku beli, barang-barang lucu apa yang aku beli, dan berapa harganya dan kualitasnya seperti apa. Nah, kalau kalian penasaran, keep on watching. Seperti biasa, sebelum aku lanjutin barang-barang lucu ini apa aja gitu ya, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel YouTube aku kalau kalian belum subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah subscribe biar kalian dapat notifikasi kalau seandainya ada video baru dari aku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @ivalativa. Oke, langsung aja ya kita bahas barangnya. Oke, jadi sebenarnya untuk paketannya ini udah aku buka karena aku penasaran banget sama barangnya gitu ya. Dan ini aku belinya di toko Pasti Murah di Lazada. Kalau di Shopee juga ada namanya toko Jamin Murah. Nanti aku bakal kasih di description box untuk nama, untuk link tokonya. Oke, jadi untuk barang yang aku beli ini random ya. Jadi barangnya tuh banyak macemnya. Karena di toko Jamin Murah ini banyak banget barang-barang yang lucu-lucu gitu ya. Mulai dari kaos kaki, tas, kacamata, dan lain sebagainya. Dan ini aku belinya juga mulai dari tas, kemudian kayak travel organizer, dompet, tas, lagi kemudian kacamata, dan bandana, dan lain sebagainya. Nanti aku bakal bahas kira-kira kualitasnya seperti apa dan harganya itu murahnya kayak gimana gitu. Dicek ya sampai akhir videonya. Langsung aja ya kita mulai. Yang pertama ini aku beli, adalah kayak ponci gitu. Ini anti air, jadi kalian bisa pakai buat kayak traveling kalau seandainya buat alat perlengkapan mandi, kemudian kayak sepatu, jadi bisa dipakai di sini. Dan ini harganya murah banget, cuma 3.000 rupiah itu bisa dapat 3 ponci kayak gini. Dan menurut aku juga plastiknya nggak plastik abal-abal gitu ya, lumayan tebal juga sih. Jadi ini sangat berfaedah kalau seandainya kita traveling. Dan selanjutnya aku beli kayak travel pouch gitu. Ini itu bisa dipakai buat kosmetik, jadi aku buka dulu ya. Ini bisa dipakai kayak perlengkapan mandi juga atau perlengkapan makeup gitu ya. Jadi ini ada kayak resletingnya, kemudian di sini ada sekatnya, dan ini anti air deh kayaknya ya untuk bahannya sendiri. Dan harganya ini, murah banget, hanya 14.200 rupiah gitu ya. Ini pilihan warnanya juga banyak, nanti mungkin aku kasih gambarnya seperti apa itu di sini dan juga harganya. Jadi ini berguna banget kalau seandainya kita buat traveling. Selanjutnya aku beli tas makeup. Ini tuh lucu banget ya, warnanya pink. Dalamnya tuh seperti ini. Jadi ini temanya di sini adalah tas bag makeup flamingo, harganya 13.000-an. Lucu sih ya. Jadi ini bisa muat beberapa makeup. Dan ini lumayan tebal juga dalamnya. Dan selanjutnya ini aku beli kaos kaki. Kakinya lucu banget, gemesin banget. Ini kaos kakinya nanti aku kasih lihat di gambar yang sini. Jadi ini aku belinya itu untuk yang ini, yang ada kayak garisnya gitu. Yang ada garisnya ini, aku buka dulu ya. Kan gemes banget nih, kaos kakinya kayak gini. Ini tuh harganya cuma 4.300-an dong. Dan bagus ya, bahannya bagus juga. Aku beli dua. Satunya warna hijau, hijaunya itu seperti ini. Satu warna hijau dan satunya warna kuning, lucu banget. Ini aku juga beli sih ya kaos kaki yang ini. Aku cari juga harganya nggak kelihatan. Nanti aku cari deh. Nanti aku kasih linknya di sini, gambarnya di sini juga. Ini aku beli yang warna pink sama warna kuning. Ini yang ke mata kaki, jadi kayak gini. Gemes banget sih untuk kaos kakinya ini. Selanjutnya aku beli tas lagi. Kayaknya aku banyakkan tasnya deh. Ini tuh tasnya kecil banget.
lucu sih ya, ini tuh harganya cuma 19.000. Seperti ini sih gambarnya, nanti aku tampilin di sini ya. Jadi ini tuh kayak ada dua sekat gitu, kemudian ada tali panjangnya dong. Harganya cuma 19.000. Ini gimana? Oh, masukinnya di sini. Nanti deh aku tekuk-tekuk lagi. Jadi ini ada dua sekat dan ini tuh kecil. Kemudian bahannya juga bahannya seperti itu lagi dengan harga yang ini. Tapi menurut aku bagus juga sih, ya, lucu aja sih. Lucu sih, gemes-gemes. Selanjutnya ini adalah barang yang paling lucu di antara yang lainnya gitu ya. Aku paling gemes banget sama topi ini. Barihan. Coba lihat. Aku nggak tahu kenapa aku beli ini, padahal aku udah jadi ibu-ibu, tapi aku suka barang-barang yang lucu seperti ini. Ngegemesin banget. Dih. Lucu banget nggak sih? Gemesin banget. Aku pakai deh ya. Aku pakai di video ini, aku pakai ini aja deh. Lucu banget sih. Coba lihat ya. Dan ini gemes banget. Aku pengen pakai sampai video ini selesai. Jadi kalau seandainya ada alam sedikit, gak apa-apa ya, kapan lagi gitu. Oh ya, untuk topi ini itu harganya Rp31.000 dong. Gemes banget gak sih? Oke, selanjutnya ini aku beli jepit mutiara. Ini harganya itu adalah Rp6.000. Jadi Rp6.000 itu kalian udah dapet 3 kayak gini. Murah banget gak sih? Aku buka ya biar gak silau. Nih. Ini 3 jenis kayak gini itu, dan kualitasnya juga bagus ya. Bagus loh ya. Warnanya juga lucu. Ini cuma 6.000, kalian dapat bukan 3 ding, jadi kalian dapat 4. 1 2 3 4. Untuk yang mutiara ini. Kalau untuk yang mutiara putih ini sama juga, ini isinya 4, harganya cuma 6.000. Murah kan, ya kan? Ini coba ya aku pakai. Banyak banget sih yang dipakai Iva. Bisa gak sih? Oh, jadi kayak gini. Lupa sama usia. Kalau udah lihat barang-barang gemes kayak gini tuh lupa sama usia gitu tuh. Selanjutnya aku beli kacamata, dan ini aku beli 4 kacamata. Ini itu yang ini, yang aku pakai ini sekarang ini, harganya adalah hanya Rp3.400. Kacamata kayak gimana tuh harganya segitu, murah banget. Lucu banget sih. Selanjutnya ini ada kacamata juga. Nanti aku harganya tuh aku lupa berapa gitu ya. Pokoknya nanti aku kasih di sini aja ya harganya. Pokoknya ini jamin murah banget harganya. Ini aku juga pakai kacamata yang ini. Beli kaca. Ini aku juga beli kacamata ini. Lucu kan? Dan ini kacamata satunya juga, harganya nanti aku kasih di link sini juga ya, gambarnya maksudnya. Nanti aku kasih di sini harganya. Lucu banget. Lucu banget. Semuanya lucu-lucu dan kualitasnya bagus juga sih ya. Enggak yang kacamata juga enggak yang kayak rapuh gitu. Ini kayak kokoh gitu. Sama semuanya juga kokoh ya harganya. Yang ini 3.000-an harganya. Dan dia kacamatanya lucu dan kokoh juga. Jadi murah lah pokoknya barang-barang di sini. Selanjutnya ada kacamata. Kacamata kayak coklat gitu. Aku enggak tahu kenapa juga aku beli ini. Lucu aja gitu ya. Bisa dipakai buat anakku. Sini Arjuna, coba sini nak. Selanjutnya aku beli makeup sponge. Ini itu harganya juga murah. Harganya itu 3.000-an. 3.000-an dan dia lumayan squishy sih. Nanti kalau kita kasih air mungkin dia bakal ngembang gitu ya. Di sini aku beli 2 di buat makeup-makeupan nanti kita. Kemudian ini aku beli apa ya? Ini kayaknya aku lupa, ini kayak tempat penyimpanan gitu loh. Kayak di sini nanti aku kasih gambarnya juga. Ini kayak kita itu nyimpan-nyimpan baju-baju yang udah rapi kali ya. Aku juga gak paham. Dia gede banget dong.
Jadi lumayan bisa naruh baju-baju kotor juga kali ya. Baju-baju kotor gitu bisa disimpan di sini. Harganya itu cuma 11 ribuan. Murah banget. Lumayan nih bisa dipakai buat nyimpan baju-baju yang udah bersih kali ya. Atau baju-baju kotor juga bisa di sini. Juga beli kayak peralatan minuman yang bahannya dari stainless. Jadi kan biasanya kalau kita ke tempat-tempat makan itu kadang udah jarang banget yang menyediakan kayak sedotan gitu ya. Biasanya kita tuh harus bawa sendiri. Nah ini itu terdiri dari kayak 4 sedotan gitu. Ini yang bengkok, kemudian ini yang kecil lurus, dan ini yang besar. Dan di sini ada sikat buat bersihinnya juga gitu. Terus kalau seandainya selesai kita bisa taruh di tempatnya. Ini tuh harganya murah banget, hanya 10.500. Kalian bisa dapat kayak gini dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Selanjutnya ada tas lagi, cuman ini tas bekal. Jadi kalau kalian bawa bekal, ini tuh berguna banget. Oh, dalamnya tuh gini dong. Kayak apa sih, ada kayak plastiknya gitu, apa ya bilangnya, kayak gini nih ya. Jadi kayak bisa bikin mengatur suhu gitu. Gimana sih kayak bikin kalau makanan anget tetap anget gitu. Nah, ini tuh lucu banget. Ini harganya cuma 13.300, dapat tas bekal yang lucu banget seperti ini. Dan seperti ini juga. Dan bahannya tebal loh. Murah banget sih ini. Dengan harga 13.000 dia ini tasnya kokoh juga. Lucu banget sih. Dan selanjutnya aku beli ini adalah phone bracket gitu. Ini harganya cuma 4.800. Lucu-lucu ya. Ini taruh di belakang handphone. Coba ya, aku lihat ya seperti apa. Ini ditaruh ya. Oh, jadi ini kayak ada double tipnya gitu. Kemudian kita bisa taruh di belakang handphone. Kayak ada double tip gitu ya. Kemudian kita tempelin di belakang handphone kayak gini. Nanti bisa dipakai. Lucu banget sih. Ini bisa gini. Nah, selanjutnya aku beli tote bag kanvas. Ini bahannya dari kanvas. Dan oh, talinya belum kepasang. Jadi ini yang vintage style. Ini ada tulisannya YY gitu. Tebal sih ya, tebal. Dalamnya juga lumayan. Coba kita pasang ya, kayak gimana gitu ya. Kalau kita pasang, cuman kita tinggal tali aja gitu kali ya. Itu setelah aku benerin, jadi tasnya itu kayak gini. Jadi kita pasang sendiri untuk talinya. Dan seperti ini, lucu banget sih. Jadi kalau dipakai kayak gini. Nah, ini harganya tadi adalah 16.500 dong harganya tas kayak gini. Lucu banget. Gemes nih. Dan selanjutnya aku beli tas, jadi banyak tasnya gitu ya. Tas bulu-bulu. Tas bulu-bulu ini lucu banget. Ini harganya cuma 25.000 dan ini lucu banget. Dalamnya tuh seperti ini. Bulunya abu-abu, bagus ya. Bagus loh ya. Ini ada tali panjangnya. Tali panjangnya kayak gini. Kita coba ya pakai tali panjangnya. Lucu banget ya. Tasnya bulu-bulu, bulunya halus lagi. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Dan ini real fake-nya. Lucu banget. Ini tuh kayak bulat gitu loh sebenarnya. Cuma kalau kita isi pakai barang, dia bakal ngebentuk bulat kayak gini. Selanjutnya ini aku beli dompet warna coklat. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Di sini ya, nanti aku kasih lihatnya. Kemudian dalamnya itu seperti ini. Jadi harganya itu cuma 18.000, kalian bisa dapat dompet lucu kayak gini. Di gambarnya seperti ini dan real fake-nya tuh seperti ini. Ini harganya hanya 18.000 rupiah. Dalamnya itu seperti ini. Ada tempat fotonya juga.
Jadi seperti itu, barang lucu-lucu dan gemes-gemes yang aku beli di toko pasti murah. Overall semua aku suka sama barang-barang yang ini karena harganya tuh murah dan kualitasnya juga gak mengecewakan gitu ya. Nah, siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari barang-barang lucu dan mungkin yang lagi cari barang-barang seperti yang aku beli tadi. Kalian bisa cek link di description box. Aku belinya itu di toko Jamin Murah dan atau toko Pasti Murah. Di situ nanti aku kasih linknya di description box. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Dan kalau ada kalian ada yang mau di request kan aku bikin haul apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Insya Allah kalau aku bisa nanti aku bikin gitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari aku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.